pada satu cerita yang memang ramai tahu bahwa pada suatu hari Melaka pernah menyelamatkan Mekka. Cerita itu daripada catatan harian Alfonso de Albuquerque. So, sebelum itu, pada tahun 1509, ya, beliau pernah kumpulkan tentera di kawasan Timur Tengah. Beliau berperang di Timur Tengah bukan hanya pasal ekonomi, malah juga beliau menjadi terkenal sebagai musuh Islam. So, beliau kumpulkan tentera pergi menerang Mekka dan Madinah supaya cari tempat kuburan Nabi, ya, keluarkan badan beliau daripada makam itu, daripada kubur, dan supaya tukar badan itu dengan tempat di Yerusalem, ya, di mana ada makam Nabi Isa yang dihormati oleh orang Kristen, ya, sebagai Jesus Christ. So, dan dia sudah kumpulkan semua tentera, tapi tidak diizinkan oleh Raja beliau. Karena pada waktu itu Raja Manuel itu dia dapat kabar bahwa Sultan Malaka penjarakan dua utusan daripada Raja itu di Malaka. Apa yang berlaku sebenarnya, ya? Raja Portugal daripada dulu minat serang Malaka karena pada waktu itu Malaka salah satu bandar yang paling kaya di seluruh dunia, bukan hanya di alam Melayu sahaja. Malaka salah satu pelabuhan yang merupakan poin yang terpenting dalam perdagangan antar bangsa yang dikuasai oleh orang Muslim pada waktu itu. So, dan dia suruh beberapa orang, pesuruh dia pergi jumpa Sultan, ya. Mereka datang dan Sultan bukan terus tangkap mereka, no. Sultan akhirnya terpaksa tangkap mereka bila mereka mulai ambil rampas tanah dalam satu tempat strategik supaya membina kubur peperangan tanpa izin Sultan. Selepas itu Sultan terpaksa penjarakan. Dan hal tersebut buat Raja Portugal sangat marah. Dan dia panggil Alfonso de Albuquerque supaya dia stop serang Mekka dan pergi serang Malaka. Ini sejarah, kan? Masya Allah, besarnya peranan Kepulauan Melayu itu dalam penyebaran agama Islam dan mempertahankan Islam sebenarnya di bumi Melayu dan juga di dunia.